Membuat twibbon atau frame seperti ini hanya dari HP saja dan bisa kita ganti fotonya dengan foto pribadi kita semau kita, berapa banyak pun, gampang dan mudah banget. Gimana caranya? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di Ibo Channel, channelnya tutorial segala ayah. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Seperti biasa di sini aku menggunakan Google Chrome. Jadi kita masuk aja ke Google Chrome dan klik di kolom pencarian yaitu canva.com. Apa itu Canva dan bagaimana cara untuk registrasinya? Kalian bisa lihat video aku sebelumnya ya, cara belajar Canva dari nol untuk pemula. Karena di sini aku setiap hari menggunakan Canva, jadi kita tidak usah login lagi ya. Aku langsung masuk ke beranda Canva. Dan kita klik aja di sini ya, di menu yang atas ini. Karena untuk membuat twibbon aku akan menggunakan ukuran postingan Instagram persegi. Jadi kita masuk ke media sosial, langsung ke postingan Instagram persegi. Jadi pas banget ya. Nah, untuk ukurannya ini kalian bisa menyesuaikan dengan selera atau kebutuhan kalian ya. Dan di sini kita klik aja langsung untuk membuat desain kosong. Ini adalah tampilan pertamanya ya. Dan kita akan disuguhkan template yang bisa kita gunakan, desain-desain yang bisa kita gunakan. Nah, kita klik aja di sini di kolom pencarian desainnya twibbon Ramadan gitu ya tulisannya ya. Nah, ini adalah template yang bisa kalian gunakan. Tapi di sini aku nggak mau pakai yang ini, jadi aku mau tulis aja twibbon. Nah, ini banyak ya twibbonnya, tidak hanya untuk temanya berpuasa, tapi di sini ada juga tema Maulid Nabi ataupun yang lainnya. Yang jelas ini adalah frame atau twibbon yang bisa kita gunakan ya, templatenya secara gratis maupun secara berbayar. Karena di sini aku menggunakan Canva for Education, jadi di sini ada logo Edu ya. Nah, apabila ini di mode free, berarti di sana ada tulisan Canva Pro, tulisan Pro. Nah, oke. Nah, aku menggunakan template ini ya, sahabat. Nah, kalian bisa menggunakannya langsung template ini. Nah, tulisan ini kalian bisa sesuaikan dengan event atau dengan momennya, momen apa. Nah, di sini kan selamat memperingati Maulid Nabi. Nah, aku di sini akan menggunakan momennya itu dengan menyambut Ramadan. Jadi kita hapus dulu aja ya, sunting. Lalu kita ganti tulisannya. Di sini aku mengganti tulisannya dengan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Nah, oke, aku akan hapus ini aja ya. Nah, kalian bisa langsung aja, kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa menggunakan langsung template atau desain ini ya. Dengan kalian bisa menghapus seperti ini ya, tekan gambarnya, lalu kalian bisa hapus gambar atau hapus foto. Nah, di sini kalian bisa memasukkan foto yang polos untuk apabila kalian tidak mau ribet ya. Tinggal download aja, tapi di sini aku akan memodifikasinya ya, menjadi desain ala-ala aku. Jadi di sini aku akan menghapus si framenya ini, bingkai fotonya aku hapus. Masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri atas, lalu klik elemen ya, dan klik di kolom pencarian elemennya itu Ramadan, tulisannya gitu aja. Nah, di sini ada desain grafis, kita masuk ke grafis aja dan kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita ya. Di sini aku akan memasukkan. Nah, oke, di sini aku menambahkan ini ya. Untuk pemanisnya aku menggunakan grafis ini, stiker ini. Untuk di bagian atas aku tambahkan, dan lampu ini juga di sebelah kiri kita perkecil, lalu aku duplikat dengan menekan menu plus yang ada di atas ya. Nah, kita pindahkan ke sini, lalu kita fokus ke menu di bawah. Kita balik ukurannya ke horizontal. Oke, seperti ini. Dan masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah, masih tetap di elemen ya. Nah, aku masukkan ini ya, grafis ini. Ini opsi aja sesuai dengan selera kalian.
Di sini aku akan menyimpannya di sini dan kalian bisa ganti warnanya ya dengan menekan warna, menu warna yang ada di bawah. Nah, aku ganti warnanya menjadi navy blue ya. Terus kita sesuaikan. Nah, oke, pita ini juga bisa kalian rubah warnanya ya. Di sini untuk pitanya aku samakan aja warnanya dengan di atas. Karena sebenarnya aku nggak terlalu mau pakai untuk pitanya ini ya. Nah, untuk warnanya juga kita bisa ganti supaya tidak itu ya kontrasnya. Aku di sini ganti aja warnanya menjadi warna putih. Ini bisa kelihatan ya. Masuk lagi ke simbol plus. Nah, di pojok kiri bawah masih di menu elemen. Klik di kolom pencarian, yaitu bingkai lingkaran. Kita lihat semua untuk hasil grafis ya, dan aku pilih yang ini untuk penghias framenya ya. Lalu kita sesuaikan. Oke, setelah itu kita masuk ke menu bingkai. Kita geser aja ya menu yang ada di atas, masuk ke menu bingkai. Kita pilih frame yang bingkai lingkaran ini. Oke, kita perkecil dulu. Kita simpan di bagian atas dulu ya. Nah, oke, setelah itu masuk lagi ke simbol elemen, masih ke elemen ya. Masuk lagi ke sini ke simbol Ramadan. Nah, aku tambahkan lampu yang bersinar ini ya. Untuk aku simpan di pinggirannya. Biar lebih hidup kalau kelihatan. Lalu aku duplikat. Aku simpan juga di sisi kanan. Nah, untuk tulisan ini kita geser ke bawah ya dan masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Di sini aku akan mencari tulisan atau huruf Marhaban ya Ramadan kayak gini ya. Tadi banyak ya opsinya, boleh kalian pilih yang mana aja. Nah, di sini juga kita bisa rubah warna ya. Ke menu warna yang di bawah. Di sini aku mau pakai warna yang kuning. Biar agak satu tema ya, dan tulisan selamat menyambut ini juga aku ganti ke warna kuning. Dan aku tambah lagi efek. Efeknya itu aku pakai efek neon. Oke, seperti ini. Dan masuk lagi ke simbol elemen. Terus aku di sini aku menuliskan hitam. Nah, hitam ini untuk background si framenya ya, nanti untuk ganti foto kita. Nah, hasilnya seperti ini. Aku klik dan lihat menu yang di bawah ya, kita atur posisi, kita klik mundur. Nah, hasilnya seperti ini, sudah selesai. Dan kita rapi-rapikan aja, misalkan di sini tata letaknya ada yang kurang pas, boleh kalian perhatikan lagi aja ya. Nah, anggap aja ini sudah selesai ya sahabat. Nah, untuk mendownloadnya, kita download dulu. Untuk mendownloadnya, kita klik simbol panah yang ada di pojok kanan atas, lalu download. Atas, lalu kita klik download. Di sini jenis filenya PNG ya. Lalu kita klik unduh. Nah, lalu tahap yang kedua, kalian membutuhkan aplikasi tambahan, yaitu Background Eraser. Kalian bisa mendownloadnya lewat Google Play Store. Nah, ini dia. Background eraser yang seperti ini ya tampilannya ya, kalian tinggal klik install aja. Dan apabila sudah terinstall, kalian tinggal buka. Nah, setelah terbuka, tampilannya akan seperti ini ya. Lalu kita load a photo. Klik load a photo ya. Nah, kalian pilih frame yang sudah kita download tadi ya dari aplikasi Canva. Nah, tampilannya seperti ini, lalu kita klik down yang ada di pojok kanan atas yang ada checklistnya ya. Nah, tampilan ini
Lalu kita masuk ke bintang yang ini ya, color ini. Lalu kursornya kita pindahkan sampai tampilan si tengahnya seperti ini. Dan kita sudah berhasil menghilangkan background yang ada di dalam sana ya. Jadi desainnya itu transparan. Lalu kita save. Di pojok kanan atas ada tekan save ya. Lalu di sini ada finish, kita klik OK. Dan selanjutnya kita masuk lagi ke Google Chrome. Masuk ya ke tab baru atau halaman baru. Klik di kolom pencariannya yaitu Twibonize. Nah, tulisannya seperti ini ya. Apa fungsinya Twibonize ini? Supaya si framenya itu kita bisa langsung pakai foto kita secara otomatis. Satu kali klik dan kita download bisa langsung. Nah, ini adalah tampilan pertamanya ya. Lalu kita masuk ke akun. Untuk kalian yang belum mempunyai akun di Twibonize, kita scroll aja ke atas. Kita pilih daftar ya yang di bawah ini. Nah, setelah itu pilih akun Google kalian yang akan kalian daftarkan ke Twibonize. Setelah itu kalian masukkan kata sandi. Lalu klik berikutnya, ini kata sandi email kalian ya. Dan ini hasilnya ya. Untuk memasukkannya kita langsung aja klik buat kampanye. Lalu kalian klik aja judulnya itu apa di sini. Lalu deskripsi, kalian boleh deskripsikan sesuai dengan kebutuhan kalian aja ya pokoknya. Nah, ini untuk buat link, kalian boleh buat link sesuai yang kalian butuhkan. Nah, di sini ya, link tersebut tersedia, berarti itu artinya kalian tidak boleh menggunakan link itu. Tetapi kalau kalian linknya itu ada tulisan link tersedia, ya warnanya hijau, yang nggak merah berarti itu bisa dipakai. Ini buat linknya sesuai dengan yang kalian inginkan. Lalu kita buat lanjutkan ya. Nah, ini kampanye berhasil dibuat. Dan hati-hati ya, di aplikasi ini banyak sekali iklan, jangan sembarangan klik-klik-klik. Aku juga korban nih. Lalu kita tambah modul. Klik lagi tambah modul ya. Klik simbol plus yang ada di kiri. Lalu kita masukkan frame yang sudah kita download tadi ya, yang kita hilangkan backgroundnya di background eraser. Lalu kita klik aja simpan. Nah, oke, ini berhasil ya. Kita sudah mempunyai link untuk Twibbon kita. Langsung aja kita bagikan. Klik simbol sosial media yang akan kalian bagikan. Nah, di sini aku mencontohkan membagikannya ke WhatsApp ya. Kita klik, lalu kita kirim. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita, nah, untuk mencobanya kita masuk aja klik langsung ke linknya. Dan kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Kita scroll ke atas. Nah, ini adalah frame yang sudah kita buat tadi ya. Kita langsung aja pilih foto. Dan kita cari foto yang ada di galeri HP kita, mana yang akan kita jadikan ke frame. Aku pilih yang ini ya. Nah, untuk mengatur fotonya kalian bisa gunakan kursor yang ada di bawah, bisa dikurangi, bisa dilebihkan. Ini terlalu kecil ya. Nah, seperti ini. Atau kita usap-usap aja bagian tengahnya untuk menyesuaikan foto kita. Lalu kita scroll ke atas. Kita klik selanjutnya. Nah, ini kita sedang ada di proses pengunduhan ya, sahabat. Oke, kita klik unduh. Nah, oke sahabat, ini adalah hasil kita hari ini ya. Good job. Lumayan lah ya desainnya, ini desain kita sendiri. Dan linknya ini bisa kalian share ke siapapun, ke sosial media kalian yang bersifat umum ya. Jadi siapa saja bisa menggunakan frame kalian. Caranya seperti itu ya sahabat. Nah, oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Lalu aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari aku. See you next video. Thanks for watching. Dadah. Assalamualaikum.